Halo guys, saat ini saya sedang berada di Desa Semono, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di sini sedang berlangsung pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kebumen, dan antusias warga yang memilih sangat luar biasa. Ada 3 calon dengan nomor 1 atas nama Sukiman, nomor 2 Mas Tukuh, dan yang ketiga Haji Taufik. Ini merebut suara terbanyak, dan bagaimana proses pemilihan kepala desa di desa ini, mari kita saksikan YouTube saya ya. Oke, pemirsa, jangan lupa di like sama subscribe dan komen ya. Dari satu nomor panggilan ini kita sudah memanggil 4 turunan.